Kisah Sugar Daddy Ray yang punya harta 44 triliun rupiah, 8 istri, dan 26 anak. Dia adalah Wee Tiong Ham, Raja Gula dari Semarang yang hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Wee Tiong Ham adalah pengusaha sukses yang menguasai perdagangan gula di Asia Tenggara. Dia juga dikenal sebagai filantropis yang banyak berdonasi untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, di balik kesuksesan dan kemurahan hatinya, Wee Tiong Ham juga memiliki kehidupan asmara yang rumit. Dia memiliki 8 istri resmi dan banyak wanita simpanan. Dari hubungan-hubungannya itu, dia dikaruniai 26 anak.